Coba juga remaja melihat kegiatan ini tentunya. Ini merupakan budaya yang selalu dijaga, yang masih terjaga pada kesempatan kali ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, dan ini juga sebagai atraksi juga, bagaimana tradisi budaya menjadi hal yang sangat luar biasa, budaya di Indonesia. Dari Sabas kita beralih ke Tubuh Katulistiwa nantinya, bersama-sama lagi tadi, ke kota Pontianak, mancanegara, ke Kalimantan Barat. Dalam kalender event pariwisata tahun 2023 terdapat 34 event kawasannya Pak. Ya, ada sebagai terima kasih. Ya, seperti itu harus diwajibkan. Lupa Pontianak. Beberapa lagi kita akan melihat salah satu di Kalimantan Barat. Dan ini adalah juga budaya di Kalimantan Barat, kita sama-sama juga bersama-sama ini. Ini ada sajian udang. Dan ini kita datangkan dari Kapuas Hulu. Dan ini juga merupakan suatu tradisi dari Bapak Gubernur. Iya, Kalbar Kalender of Event Festival 2023 merupakan program strategis pemerintah dalam upaya mempromosikan event-event Kalimantan Barat agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara ke Kalimantan Barat. Dalam kalender event pariwisata tahun 2023
2023 terdapat 34 event yang dilaksanakan sepanjang tahun di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan dua event Kalbar yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2023 yaitu Festival Cap Gomeh Singkawa dan Nyobe Kabupaten Kota. Dan juga pada kesempatan kali ini kami informasikan juga ada Watching Epitent dan itu juga Information Center, pelatihan juga pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Kalimantan Barat 2023, paket wisata unggulan Kalimantan Barat, beli kreatif desa wisata Kalbar, co-branding pariwisata dengan Damri, co-branding pariwisata dengan Garuda Indonesia. Dan berikutnya tidak lama kita akan sama-sama menyaksikan tentunya penyerahan. Izin saya juga sama Menteri, sebelum kita akan menuju ke bis.